kejadian yang berlaku pada suku Ramadan ni memilukan hati. Ya. Seorang arwah ni saya dipakan seorang anggota yang cukup baik, yang tergolong dalam kalangan mereka yang berprestasi tinggi. Seorang pendiam, mempunyai 9 orang adik-beradik, berasal daripada keluarga polis juga. Arwah ni tak silap saya, bapanya seorang komando dalam VET 69 di Ulu Kinta sana, baru bersara 3 tahun. So saya berharap bahawa kejadian ini tidak berulang. Mereka yang bertanggungjawab ni tadi segelintir ni pemandu-pemandu yang tidak menghiraukan langsung tentang keselamatan pengguna-pengguna, petugas-petugas di jalan raya ni, dengan mengetahui bahawa dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini tadi, semua pergerakan memang dihadkan, dan ya, sempat ya, mengambil minuman keras, misalnya mengambil minuman keras dan memandu, dan menyebabkan kemalangan hingga berlaku kematian. So satu perbuatan yang amat tidak bertanggungjawab. Saya berharap di akhir ini nanti, dalam kes ini tadi, pemandu ini akan menerima hukuman yang semaksimalnya sebagai pengajaran kepada lain-lain orang.